Oke, teman-teman, hari ini kita akan membuat sebuah karakter bergerak ke kiri dan ke kanan dengan kucing favorit kita. Oke, jadi pertama kita akan membuat kostum untuk karakter kita. Kostum. Nah, di sini udah ada kostum 1 dan kostum 2. Jadi yang kita ingin lakukan adalah mengubah kucing ini untuk bergerak dari ke kanan menjadi ke kiri. Jadi kita tarik semua, select seperti ini, lalu kita copy, lalu kostum 2 kita ubah ini, kita delete dan paste, lalu kita flip horizontal seperti ini. Lalu kita memiliki dua kucing yang bergerak ke arah yang berbeda. Oke, lalu kita langsung ke kode yang memberi kucing ini dua trigger, 1, 2. Lalu mungkin kita ubah menjadi misalnya left arrow dan right arrow. Jadi kita lihat di kostum ini, saat dia ke kanan kita ingin menggunakan kostum 1, saat dia ke kiri kita ingin menggunakan kostum 2. Jadi kita akan ke looks, lalu kita ambil kostum untuk ke kanan kita memakai kostum 1 ya, untuk ke kiri kita memakai kostum 2. Lalu kita ke motion, kita akan memberi move 10 steps untuk yang ke kanan ke kiri, kasih minus 10 steps seperti ini. Jika sudah, kita tes hasilnya seperti ini. Tugasnya juga sekalian ya. Jadi untuk saat ini itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.